Tim Garuda bangkit setelah tertinggal lebih dulu berkat penalti Mark Klopp dan gol Rahmat Irianto. Kuwait berusaha memegang kendali di awal laga, tuan rumah coba mengancam ketika laga baru berjalan 2 menit lewat tendangan jarak jauh. Untung untuk tim Garuda, bola belum menemui sasaran, Indonesia masih kesulitan untuk mengembangkan serangan hingga 15 menit awal laga, kualitas umpan yang buruk jadi sebabnya. Peluang pertama Indonesia, kerja sama segitiga Pratama Arhan, Mark Klok, dan Sadil Ramdhani menghadirkan ruang di depan kotak penalti Kuwait di menit ke-17. Klok melepas tendangan bola yang membentur salah satu bek Kuwait. Namun, upaya Klok masih melebar tipis, hampir Indonesia kebobolan, umpan silang Badr Al-Motawa dari sisi kanan melahirkan kemelut di depan gawang pada menit ke-19. Ait Al-Rashidi menyambar bola liar, sepakannya belum berbuah hasil karena masih melambung, pada menit ke-24, Yusef Al-Sulaiman melepas sepakan jarak jauh. Percobaannya masih terlalu lemah hingga mudah diamankan Nadeo Argawinata, ancaman berbahaya untuk gawang Indonesia. Ait Al-Rashidi melepas tembakan keras dari luar kotak penalti di menit ke-26. Nadeo tampil gemilang dengan bisa menepis bola, peluang Indonesia, Sadil bisa menusuk hingga ke kotak penalti pada menit ke-31, ia lebih memilih melepas tembakan di sudut sempit padahal dua pemain Indonesia bebas di depan gawang. Sepakan Sadil masih melebar, pada menit ke-37, Arhan yang bergerak dari sisi kiri mengirim umpan ke Stefano Lillipali yang memantulkan bola ke Klok, sepakan Klok tapi masih melebar. Ancaman kembali ditebar Indonesia, kali ini, Arhan melepas tembakan keras memanfaatkan sodoran bola dari Lillipali, gol belum terjadi karena bola melambung. Kuwait mencetak gol kesalahan umpan Klok jadi awal serangan Kuwait, Badr Al-Motawa melancarkan umpan silang yang bisa ditanduk Yusef Al-Sulaiman di depan gawang untuk memperdayai Nadeo pada menit ke-40. Penalti untuk Indonesia, Rahmat Irianto terbebas di sisi kanan kotak penalti pergerakannya diterjang oleh Fahad Al-Residi, Klok yang maju sebagai eksekutor bisa mengecoh Fahad. Skor berubah 1-1, hasil ini bertahan hingga turun minum, gol kedua Indonesia, tim Garuda langsung menggebrak di awal babak kedua, kombinasi Irianto dan Witan menghadirkan kemelut yang bikin Witan punya raung tembak. Sepakan Witan di blok bek Kuwait, tapi bola liar bisa disambar Irianto menjadi gol pada menit ke-48, Kuwait hampir menyamakan kedudukan beberapa saat kemudian. Badr punya ruang di depan kotak penalti, tembakan mendatarnya belum berbuah gol karena masih menerpa tiang, Kuwait sempat menggetarkan jalan Nadeo, Yusef Al-Sulaiman menyambar bola umpan silang dari sisi kiri. Gol ini dianulir karena Yusef offside, pada menit ke-67, Kuwait mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti Indonesia, namun, Fahad Al-Ansari gagal memanfaatkan kesempatan ini usai eksekusinya melambung. Ahmad Al-Deviri mencoba untuk Kuwait dari tembakan di luar kotak penalti pada menit ke-73, usahanya juga belum berbahaya karena masih belum menemui sasaran. Witan membuang kesempatan emas untuk membawa Indonesia menjauh di menit ke-81, lepas dari perangkap offside usai menerima umpan dari Sadil, tembakannya tapi melenceng. Ricky Kambuaya punya peluang di menit akhir laga. Namun, tembakannya di depan gawang bisa diblok bek Kuwait, skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga laga tuntas. Susunan pemain timnas Indonesia, Nadeo Argawinata, Fahrudin Arianto, Elkan Baknot, Asnawi Mangkualam 83, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Pratama Arhan, Alveandra Dewangga 72, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, Stefano Lillipali, Muhammad Rafli 46, Dimas Derajat 72, Irfan Jaya, Witan Sulaiman 46, Kuwait, Fahad Al-Residi, Raset Al-Dousari, Fahad Al-Hajeri, Ait Al-Rashidi, Ali Matar 62, Talal Al-Fathel, Fawaz Al-Otaibi 62, Fahed Al-Ansari, Omar Al-Hebaiter, Badr Al-Motawa, Yusef Al-Sulaiman, Isa Ali, Hussein Kankone. Indonesia menghadapi Kuwait di Stadion Jabar Al-Ahmad pada laga grup A kualifikasi Piala Asia.
popping off and risking things, gonna make a name. I just wanna be famous. Stefano Lillipalli bakal berjuang dengan Asnawi Mangkualam hingga Mark Klok di tim merah putih ini. Pada ajang ini, skuad Garuda diharapkan bisa membuat kejutan hingga lolos ke putaran final. Ketua Umum PSSI, Mohammad Iriawan juga meminta para pemain untuk bekerja keras agar Timnas Indonesia bisa lolos hingga tampil di Piala Asia 2023 nantinya. Dengan kerja keras dan doa seluruh rakyat Indonesia, saya optimistis kita bisa lolos ke putaran final Piala Asia, ujar Mohammad Iriawan sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI, Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022, Mark Klok dan kawan-kawan pada laga ini diharapkan bisa bersaing dengan baik. Seperti diketahui, Indonesia dalam ajang ini bergabung dalam grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Mereka bergabung bersama tim tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Tim asuhan Shin ini bakal menghadapi Kuwait pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Setelah itu, Indonesia akan langsung menghadapi Yordania, tanggal 11 Juni tahun 2022, dan melawan Nepal pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Berikut daftar 23 pemain Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 banding 1. Asnawi Mangkualam, Ansan Greeners 2, Muhammad Rafli, Arema FC 3, Rizky Ridho, Persebaya Surabaya 4, Irfan Jaya, Bali United 5, Nadeo Argawinata, Bali United 6, Stefano Lillipalli, Borneo FC 7, Trans Puhiri, Borneo FC 8, Witan Sulaiman, FK Senika 9, Elkan Baknot, Ipswich Town 10, Fahrudin Arianto, Madura United 11, Koko Ari, Persebaya Surabaya 12, Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya 13, Mark Klok, Persib Bandung 14, Rahmat Irianto, Persib Bandung 15, Ricky Kambuaya, Persib Bandung 16, Syahrian Abimanyu, Persija Jakarta 17, Muhammad Adi Satrio, Persik Kediri 18, Mo Edo Febriansah, Rans Nusantara FC 19, Dimas Derajat, Persikabo 1973 20, Syahrul Trisna, Persikabo 1973 21, Alveandra Dewangga, PSIS Semarang 22, Sadil Ramdhani, Sabah FC 23, Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost.